Assalamualaikum dan selamat petang. Pada hari ini, saya akan mengajak teman-teman sobi saya ini untuk sama-sama kita menyemai. Menyemai ada beberapa biji benih seed yang saya beli daripada Shopee. Saya memang suka beli daripada Will Grow Seed sebab biji benih dia memang sangat berkualiti dan memang akan tumbuh. So dekat sini ada 5 jenis. Okay, kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah Fairly Orange. Harga dekat sini RM15. Ada 100 seed. Okay. Yang kedua saya beli adalah ID dia Premium Sun Pineapple Surprise. Ada 10 seed. Harga dia RM18. Okay. Yang ni pula adalah Coleus Fairway Mosaic. Harga RM15. 100 seed. Okay. Yang ni Giant Marble. Harga RM10, ada 10 seed. Dan yang ni pula adalah Fairway Rose. 100 seed. Okay. Hari ini saya akan ajak teman-teman semua untuk menyemai. Kalau dapat kita semai semua. Kalau tak pun kita semai sama ada satu ataupun dua ID ni. Okay. Jom. Dekat sini saya dah sediakan soil ataupun tanah untuk saya semai. Tapi saya belum campurkan. Saya nak tunjuk. Okay. Ini adalah kokopit. Dan ini tanah hitam. So kita akan mix kedua-dua campuran ni untuk kita jadikan sebagai semaian, ya. Okey. Kita ambil spade. Okey, kemudian kita siram sikit supaya basahkan dia punya tanah ni. Saya siram, ya. So dia medium ni akan jadi sedikit lembap lah. Saya akan gunakan 5 set pasu ni untuk saya. Yang ni memang ada yang saya dah guna, ada yang saya belum guna. So dia nampak kotor sikit lah. Saya akan guna 5 set. Saya bahagikan tanah ni, tanah yang saya dah campurkan tadi, kepada 5 tempat lah supaya senang saya nak check nanti mana satu yang ID dia yang ni dan saya perlu tandakan. Ini adalah pasu pertama. Tanah ni tadi, ya, dia dah lembap. Okey, ini adalah untuk saya nampak dekat sini dia masih ada sedikit kering lah. Lepas ni kita tambahkan lagi. Cukuplah setakat ni. Okey. Pasu yang pertama, pasu yang kedua. Okey, 5-5 ni. Okey, sebelum tu untuk memastikan kita tak lupa dia punya ID, saya kena tanda dulu. Okay, sini saya ada beli juga. Ini dari Shopee, ya. Saya ada beli untuk tagging tumbuhan. Saya baru buka ni, saya beli hari tu. Okay. Tagging tumbuhan ni dia sangat penting, ya. Saya memang suka buat tagging dekat semua bunga-bunga saya supaya saya tahu dia punya ID dan dia punya nama. Saya sentiasa ingat. Okey, yang ni adalah, tengok, nampak. Saya beli, saya memang suka pilih color putih. Dia ada banyak color sebenarnya. So, saya pilih yang color putih. Okay, jom kita tanda dulu ID dia. Okey, kalau yang ni, selalunya saya tulis guna pensel. Okey. Mana pensel saya? Okey. Pensel anak saya. Okey. Sebelum tu, saya nak cakap kalau kita nak tulis dekat tempat ni, ia adalah lebih sesuai kalau kita gunakan pensel. Sebab saya, sebelum ni saya guna marker, dia cepat hilang lah. Kalau guna pensel, memang dia tak mudah hilang. So, saya kena tandakan. Jom, saya nak tunjuk ni.
Okey, yang pertama nama dia adalah Premium Sun Pineapple Surprise. Oh, saya tulis pineapple je lah. Oh, saya kena tulis penuh ni. Premium, memang nama dia special kan. Sun Pineapple Surprise. Saya dah tulis. Okey, yang kedua Fairway Orange. Fairway Orange. Saya nak bagi cadangan dekat sini. Nah, untuk kepada teman-teman sehobilah, better kita letak nama-nama dekat semua bunga-bunga kita dekat rumah ya. Supaya next kalau orang dah datang kan, orang suka tanya, yang ni apa ID dia? Yang ni pula contohnya keladi lah. Keladi banyak ID kan. So kalau kita letak, okey, yang ni adalah White Christmas, yang ni adalah Gingerland, yang ni kadang-kadang kalau banyak sangat kita lupa kan. So better kalau kita tulis. Okey, sambung. Sama juga kalau kita semai petunia ke, semai vegetable ke. So kena buat tag dia lah supaya senang kita ingat. Okey, benih apalah yang kita semai ni kan. Okey, settle. Now kita nak buka lagi satu-satu. So sekarang saya tengok sepinya ni dia nampak masih kering ke. Saya nak tambah sikit air lah. Okey. Ini nampak kering. Okey. Pertama sekali saya nak tanam Fairway Mosaic. Nampak cantik kat gambar kan? Okey, saya nak tanam ini. Jom kita buka sama-sama. Pertama sekali saya kena letak dulu. Okey, kita buka. Dia dah ada tempat buka. Kita buka. Okey. Macam mana rupa dia kat dalam ni? Sungguh halus ya. Kalau ikut dekat sini dia ada 100 seed. Sini ada tulis 100 seed dekat sini. Oh, ni adalah 100 seed dia. Alamak. Fragile-nya. Botol pun kecil kan. So, saya tak nak semai semua. Sayang, so saya akan ambil sikit je lah. Sikit je saya ambil. Saya kena letak dekat tangan ni. Lebih kurang. Agaknya ni. Tak pastilah. Mungkin 20 seed kot. Dalam 20 seed ni saya harap 60% hidup pun dah okey. Kita simpan balik ya dalam ni. Okey. Tengok seed dia memang sangat halus. Fragile-nya. Risau saya. Okey. Saya kena letak dalam ni. Saya guna saya punya penyodok ni sikit untuk buat lubang kan, untuk buat lubang sikit dalam ni. So nanti harap dia tumbuhlah dengan jayanya. Okey. Tengok saya guna tangan je lah. Kadang-kadang ada yang jenis yang berhati-hati tu dia guna lidi. Boleh juga kalau kita guna lidi, basahkan sedikit ujung lidi tu, ambil and then benamkan dalam bukan benamlah, kita letak dalam ni. Sebelum tu tadi kan, dekat belakang ni dia ada tunjuklah cara-cara kita nak tanam jenis biji benih lah. Okey. Yang ni memang dia lengkaplah cara dia, cara kita bubuh dia. And then kalau ikut dekat sini kita guna dulang semayan, tapi saya dulang semayan saya habis dah. Saya gunakan untuk tanam sayur. So saya guna yang ni pula sebagai dulang tanaman saya. Okey, yang ni tadi saya nak letak dalam ni. Saya dah buat lubang tadi. Lubang sikit-sikit dalam ni. So saya letak biji benih dia. Dia tak payah benam ya. Kita just tabur je lah. Tabur. Walaupun dia sangat halus, kita tabur je. Kita tak payah benam dalam tanah. Cukup sekadar kita guna tutup-tutup sikit je. Okey. Okay, ada 10. Ada lebih kurang 20 lah saya semai tadi. Biji dia sangat halus. Okey. And then saya kena buat dia manja-manja sikit macam ni. Just tutup secara, macam mana cakap, dia tutup sikit je lah.
supaya benih dia nanti dia keluar dengan mudah. Tak payah terlalu tak payah tekan-tekan dia. Okey. Okey, next. Kita buka pula Giant Marble. Marble. RM10 satu. Oh, harga dia ni saya kena simpan ni. Oh, harga dia. Okey, yang ni. Okey, mana Giant Marble? Okey, ni Giant Marble. Mana gambar dia? Ha, macam ni gambar dia. Okey, yang ni. Saya guna tanah ni. Saya terus letak dia punya tanda dekat sini supaya memudahkan saya. Okey, dia cakap ada 10 seed saja. Kita tengok. Ha, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, sikitnya. Nampak tak ni? Ha, dekat ujung tu je. Okey, saya nak ambil. Ambil semua ke? Tak payah, ambil semua. Alamak, habis. Habislah nak ambil semua. Saya nak try je sikit. Oh, sayang ni. Okey. 4 seed. Tengok jadi ke tak 4 seed ni nanti. Tak apa, kita try. Harap tak ada siput lah yang makan. Okey. 4 seed untuk dalam ni, 4 seed. Okey. Seed dia pun dah tak nampak dah. Okey, ni seed 1. Seed 2, seed 3. Seed 4. Saya tutup sikit je, tutup tak payah tutup terlalu padat ya. Tutup sikit je. Okey. Dah. Kemudian yang ketiga adalah Fairway Rose. Fairway Rose. Tada, ini adalah Fairway Rose. Harga dia RM15. 100 seed. Okey, saya kena benamkan cepat-cepat dekat sini. Okey, kita koyakkan. Tengok macam mana rupa dia. Huh, sama juga. Sangat halus. Ha, semua benih dia sama. Memang benih dia sama. Okey, saya akan ambil lebih kurang. Mungkin. Ha, sikit kan. Lebih kurang 10 kot saya ambil ni. Okey. Fairway Rose. Kalau kita tanam ni, kita kena berdoa sekali ya. Tuan-tuan dan puan-puan, baca bismillah. Kita doakan semoga benih yang kita tumbuh ni menjadi baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, and then kita tutup sikit dengan peat moss tadi. Tanah soil yang kita dah campurkan. Okay. And then next is Fairway Orange. Ha, ini dia Fairway Orange. Okay, saya terus letak kat sini. Fairway Orange. Oh, dekat bawah pula dia punya ni. Dia punya pembukaan. Ada 100 seed. Syukurlah ni ada 100 seed. Saya kena ambil lebih kurang. Alamak, banyaknya. Hai. Okey, masukkan balik, masukkan balik. Okey. Lepas ni, lepas saya tanam ni, saya akan update. Okey, update. Okey, ini tadi adalah Fairway Orange. Okey, sebelum tu kita buat lubang sikit. Lepas tu kita tutup balik. Okey, biji dia memang sangat halus. Tengok. Ha. Ni dekat tangan ni pun dah ada ni. Okey. Saya taburkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya dah tutup sikit-sikit. Okey. Last kali. Oh, nah, ni nama dia panjang sikit. Premium Sun Pineapple. Oh, kat bawah juga dia punya ni. Tutup ni. Harga RM18. Oh, mahal ni. Eh, lain pula dia warna biji benih dia ni. Pineapple kot sebab dia pineapple nanas kan. So dia warna yellow. Nampak tak? Alah kamera ni. Ha. Dekat sini dia ada 10 seed RM18. Oh, mahal ni. So saya letak ni dulu tanda dia.
buat lubang. Buat lubang ni saya tak nak ambil banyak, at least 4 seat je kot, 4 seat. Okey. Hati-hati. Oh, 5 seat yang keluar. Betul ke dia bagi 10 seat dalam ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, betul ya, betul 10 seat memang dia orang ni kira betul-betul ni. So saya nak semai 4 seat je. Fragile. Fragile, saya rasa fragile. Kalau jatuh bawah memang tak jumpa. Oh, tengok tu, nampak tak? Oh. Okey, saya akan semai. Biji yang ni nampak besar sikit, biji benih ni. Okey, 1 2. Alah, masuk sekali 2 tu. 3. Oh, memang tak boleh jumpa. Ah, boleh, boleh. Sebab dia color yellow kan. So, saya kena tutup. Tutup slow-slow. Tutup sikit je untuk dia memudahkan dia bercambah. Bercambah nanti. Memudahkan dia bercambah. Okey. Selesai. Okey, kita simpan balik ni. Nanti kalau kita nak tanam lagi, kita boleh tanam lagi. Saya tak guna semua dah tadi lah. Sayang kan? Sebenarnya saya ada satu lagi biji benih yang saya beli daripada seorang akak ni. Next video saya akan update pula yang benih yang biji benih rare jugalah saya nak try. Saya beli dari akak ni dari Facebook. Yang ni memang saya beli dekat Shopee lah. Saya kalau beli biji benih memang saya suka beli daripada Well Grow ni. Well Grow Seed WHT. Biji benih ke, biji benih bunga ke, sayur-sayuran ke memang saya suka beli dekat sini. Okay, now dah siap. So, sini ada 5 set. Ya. 5 set. Dah siap ada nama lagi. 5 set. Sama. 5 set. Nah, dah siap kan 5 set Coleus yang ada 5 ID. Okey. Next step, kita siram lagi sekali untuk memastikan semua benih ni tadi menjadi lembap. Nah, kita siram lagi. Kemudian kita letak dekat tempat teduh dululah, tapi memang nampak cahaya matahari. Okey. Selesai dah untuk video hari ini. So, next video saya akan update perkembangan dia. So, hari ini saya just nak tunjuk kita sama-sama tanam kelima-lima ID untuk pokok hati-hati ataupun coleus ni. 5 ID yang saya jarang jumpa lah. Saya jarang jumpa, so saya nak try. ID-ID yang biasa saya jumpa memang ada. So, yang ni memang khas, saya nak try macam mana dia tumbuh daripada seed. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Hari ini saya just berkongsi sama-sama kita tanam pokok hati-hati ni dari biji benih. Okey. Kepada semua subscriber saya, okey, terima kasih. Dan kepada yang baru menonton video saya ni, bolehlah subscribe. Jangan teragak-agak nak subscribe. Dan tekan butang loceng ya untuk melihat perkembangan video-video yang akan datang. Okey. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang dah menonton video ni, dan kalau sudi share-sharelah dengan sahabat-sahabat semua. Okey, next time kita jumpa lagi dalam perkembangan saya punya coleus ni. Kalau saya tak buat video pun saya akan post dekat community. So saya akan tunjuk day by day dia punya perkembangan. Okey. Thank you. Bye bye.